ما توفيقي ولا اختصامي إلا بالله، وعليه توكلت وإليه أنيب، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Tama tamanya syukur kita kepada Allah dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah Subhanahu Wa Taala usulkan kita mai di sini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah boleh usul mai kita tak sini ni apa benda yang Nabi jumpa kita. Nabi kata, mana jurilah yang khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang Allah berkendak dekat dia, Allah sayang dekat dia, Allah suka dekat dia, Allah nak bagi dekat dia kebaikan. Apa benda kebaikan? Nabi kata yufaqihu fid din. Satu benda yang Allah sayang, Allah suka nak bagi kebaikan dekat dia ialah Allah faqih, Allah cerdikkan dia, Allah fahamkan dia, Allah nak bagi dia tahu tentang benda-benda agama semua. Jadi kita boleh main kat sini ni, Allah usul dia kita main kat sini ni dengan redha dia, dengan kasih sayang dia. Otomatik ilmu yang kita dapat pada pagi ini ni ialah ilmu yang nak usul kita masuk di kubur, ilmu yang manfaat. Ada orang yang main majlis, yang majlis tu Allah tak redha, aku tak kandak kat dia, aku tak suka dekat dia. Dia main satu majlis yang majlis bukan nak bagi paham agama, nak bagi pelikup agama. Nampak tak? Bagi pelikup agama. Main majlis daripada start bola-bola apa? Nampak tak? Faham tak tu? Nampak tak? Dia kata main daripada hu ni, main daripada gabungan daripada Allah, Allah dan Rasul, Allah, Allah dan Rasul lah. Cantum ni maka jadilah manusia dengan dasar tarikat tu tak dibenarkan dalam syarak. Sebab tu kita kena mengaji, kita jaga sangat. Bila dengar tegur, tegur bagi tahu tadi tadi Pak Pakcik dia main, aku pergi jalan, dia kata jalan kaki batu-batu cari ilmu ni. Dia pada pun dia batu tu tak perlu tahu cerita tadi. Tapi semata-mata dah dapat ilmu ni, tak ada. Maksud tu buat zaman, buat masa ni, zaman ni, zaman fitnah yang banyak. Umat Islam sedang berpecah lebih teruk daripada semua orang. Macam dah, tapi kita paling banyak sekali kita. Oleh sebab tu jaga-jaga lah. Baca Quran, benda yang pada orang yang bagi kat kita, jenis zikir, sahabat macam-macam, mengaruh ni semua ni kena jaga. Kena jaga. Kerajaan gunakan dana yang banyak. Pada nak bagi kepada ulama segala hal dan semua ni. Sedangkan kita tahu bahawa tarikat ni tarikat Ba'lawiyah. Hanano ni dalam juga tarikat Ba'lawiyah. Halu sangat kita nak tahu. Kita susah nak tahu. Kecuali orang alim orang tahu. Di majlis kita, majlis kita takkan jumpa orang alim. Nampak tak? Orang nampak. Orang nampak majlis ramai. Kerajaan bagi. Kerajaan ada matlamat yang dia bagi. Nak cari pengaruh. Nak cari pengaruh. Walaupun jakim, totally tak ngam dengan penerima, dengan anak. Tak ngam. Walaupun dia satu agensi jabatan yang kecil. Kementerian suka. Buat macam mana? Besar lawan yang kecil. Tak ke mana. Okay? Kepada Allahu Akbar kabir, apa ni syukur salah. Hadir kelah-kelah ilmi yang macam ni pun sudah dah. Mengaji Quran, jaga sembahyang tepat pada masa dia. Kalau nak selawat dekat Nabi pun sayang. Nak sayang dekat Nabi yang bagus. Ibn Khayyim al-Jawzi kata, satu hari boleh boleh selawat dekat Nabi 100 kali rasa tenang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat tanya, Nabi jawab. Macam tu je Nabi jawab. Nak lebih lagi, Nabi kata selawat macam selawat Ibrahimiyah. Yang kita dah baca dalam tahiyat. Macam tu je. Dua pikutin. Kadang-kadang kita punya majlis zikir selawat kat Nabi sampai tak keluar daripada kaedah. Keluar pun tak kaedah.
Sampai kita terpanggil Nabi Arisna ya Rasulullah, mainlah tolong kami Rasulullah. Roh Nabi main, roh orang ni dia main merempek dia. Kita nampak benda tu simple dan merempek dia. Paling dekat dengan kita Allah. Minta ke Allah. Yang menjadikan Muhammad, ya Muhammad ada nur dia betul. Nanti dia main merempek, merempek, merempek. Kita ni cinta daripada nur Muhammad main pula merempek yang lain. Pasal orang Melayu ni, kalau dia, orang Melayu ni dia mengaji, dia tak boleh pisah daripada ilmu tasawuf. Kekuat sangat. Kuat sangat. Tasawuf, tasawuf, tasawuf sampai ke lari tak mana tasawuf kita tak tahu. Nampak tak? So, kau mengaji hak biasa sudahlah. Main satu, main pula ilmu hakikat, makrifah ni main pula dia. Sampai ada buku tu diedarkan. Nampak tak? Macam dia kata, Alhamdulillah. Alhamdulillah ni alif tu apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, subuh. Lam tu apa dia? Lam tu zuhur. Ha tu asar. Mi tu maghrib. Dal tu isyak. Bila main cukup waktu semayang, main zuhur, Alhamdulillah, tak payah semayang lah. Ini wujud dalam masyarakat kita. Nampak dah? Oh ya Allah, janganlah. Pasal tu orang, kadang-kadang orang perempuan yang kosong ni, api kelak-kelak dia tu, bukan nak kata dia ustaz, jiwa seseronok. Ha, seronok dengan syaitan. Seronok dengan syaitan. Pergi disco. Seronok-seronok. Tapi seronok dengan syaitan. Nampak dia seronok. Maka kita punya Allah Tuhan, kita seronok dengan benda. Walaupun benda kita nampak, tak nampak apa. Janganlah. Zaman sedang menuju kepada kesesatan. Nabi kata zaman fitnah dengan zaman keburukan syarul. Zaman ni kena jaga. Zaman ni kena jaga semayang. Orang panggil maghrib tak payah. Dari jemputan panggil, jom pergi sungai udang Melaka. Ke guru rumah. Tu janganlah ya Allah Tuhan. Ustaz, main satu masa dalam kuliah ustaz bagi peringatan. Pasal kita tengok kerajaan tak mampu sekat, kami dengan kuliah-kuliah kami lah. Cuma sekat sekadar yang mampu. Dapat dalam kelas, 10-20 ni dapat tempat-tempat lain, jadilah. Jadilah. Daripada tersuduk pi, semua program itu duduk di rumah ni. Dia akan jadi lara, dia jadi tak ke mana. Majlis kita dikerumuni oleh apa nama awliya Allah. Kalau kita tak, syaitan nanti main. Loncat tinggi-tinggi. Dia pun tak rasa khusyuk. Dah seronok, dah seronok, dah faham. Oh, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Ini, pasal kita sudah terlibat lah buat masa ni. Tarikat-tarikat pun dah sudah terlibat. Itu salah. Kita orang awam, orang biasa, tak payah. Takut cari-cari, cari yang salah. Oleh sebab tu, elok pagi-pagi, Nabi pesan dekat Nabi Nabi, Nabi pesan dekat Huzaifah, bila zaman fitnah main, sama fitnah main, ta'alam Quran. Baca Quran. Tiap-tiap hari, jangan pisah diri dengan Quran. Itu Nabi pesan. Main-main saat ni, kat tulung saat kuliah, pegang Quran. Baca Fatihah. Pegang dia tu, macam sambil-sambil angkat tangan, ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah bisa main. Fitnah. Kadang-kadang kita berusik, kawan kita heret kita. Jomlah ada satu zikir, tenang. Mula pi lama-lama mula. Itu salah. Di sini agak kurang, tapi di sebelah agak kurang. Di sini kurang sikit, tapi di sini sikit cukup. Tanda-tanda kiamat, dia bermula macam ni. Masa tak kerabuk. Boleh sebab tu Allah temukan apa apa duk main kuliah ni, apa duk mengaji jenis kitab-kitab sunnah, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Ni semua ulama-ulama yang berkata. Dengar kata mereka, dengar nasihat mereka, dengar macam mana mereka jaga ulama. Mereka ni ulama, mereka jaga ulama, mereka jaga ulama, mereka jaga anak murid mereka. Jadi ustaz pun nak jaga apa. So, jangan terjebak dengan benda-benda macam tu. Jangan dupilah. Jangan dupilah, nampak tak? Bila mana kita ada ulama kita, dah keluar dah. Cuma tunggu nak keluar fatwa saja. Dan siasat semua dah. Nampak kedudukan yang tak cantik tu banyak. Tapi masyarakat kita hukum dari segi zahir. Kalau orang pergi disco,
kita kata daripada dia pergi program-program disco, pergi program-program yang menang yang loncat, buat program yang ni. Program disco, program loncat, ia dosa, 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 dosa. Program tu maksiat, dia dosa di Allah. Program ni kita buat tentang keagamaan, yang benda tu bukan main daripada Allah dan Rasul, kita dah kadang-kadang kita masuk dalam bab kadang-kadang syirik pada Allah. Syirik, Allah kata man yushrik lillah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mana-mana orang yang syirik dengan Allah, Allah berada jauh dengan dia. Allah tak mau tengok, Allah tak mau tengok amalan seseorang yang syirik dengan Allah. Tapi kawan tu dosa dengan Allah, tergeli-geli dia sembahyang, Allah tengok sembahyang. Biasa dia tak ada unsur syirik kepada. Tapi kita kadang-kadang kita segi hukum daripada dia pergi program gila-gila baik itu. Tapi yang tu pula ada minta tolong dengan Rasulullah, salimai pula apa nama roh Rasulullah. Apa ada? Kadang-kadang kita sedih, sedih pasal apa? Sedih dengan yang gelaran yang ada pada diri dia. Yang orang panggil kadang-kadang ulama atau guru, dia tak boleh nampak benda macam ni. Dengan arti kata, Allah tak mahu bagi agama dekat dia. Abdullah bin Ubay, orang yang mengaji dengan Rasulullah. Abdullah bin Ubay, orang yang mengaji dengan Rasulullah. Tapi dia tak boleh nampak apa yang ada kat Nabi sampai dia menjadi pengkhianat kepada Rasulullah. Kita gelar guru, kita gelar apa nama, orang panggil wali dekat diri kita. Amanah diri kita jaga agama Allah, bukan merosak agama, bukan ada kepentingan di sebalik agama. Pasal tu bila Nabi kata ke Uzaifah, pilah lari duduk bila mana berlaku, nak berlaku nampak zaman fitnah, pilah lari duduk dengan apa nama satu jamaah. Dia kata esoknya anak lari duduk dengan jemaah yang orang-orang mengaji tu pun akan jumpa akzaf. Akan jumpa mereka ni ibarat macam mata mereka ada tai mata. Jemaah tu pun ada kotok, ada menyelewit. Hal lari. Walaupun hasurah Nabi kata. Nabi kata kat dia, lari. Apa lagi dia dengar daripada Rasulullah? Apa lagi Rasulullah? Nabi kata yang paling kemuncak sekali. Tanda fitnah dan buruk dalam masyarakat. Fitnah dan buruk sangat-sangat ni. Doa. Bila Abu Al-Jahan. Pendai yang gelar sebagai guru, yang gelar sebagai ustaz, yang gelar sebagai orang alim, dia bawa manusia kepada pintu-pintu neraka Allah Ta'ala. Dia bukan bawa manusia mencari apa-apa keredoan Allah. Dia bukan bawa manusia kepada agama Allah. Dia bawa manusia kepada apa orang awam suka. Apa yang orang suka dia bawa macam tu. Oh, dia ada serius. Nampak tak? Zaman yang kita tengok Nabi tersebut tu, dia ada kat kita. Dia ada kat kita. Pasal perempuan ni Allah kemana-mana pun sejak 45 minit pun duduk di satu majlis. Yang majlis tu kita dengar baca hadis. Hadis tu pula hadis yang sahih. Tak sirat yang betul. Daripada dokti yang orang tak baca. Padahal hari ini kuliah kita nak sabar. Kita disertakan keselingan pecah masjid. Tanda-tanda kiamat. Orang nak pecah masjid, kita belajar. Ini tanda kiamat yang besar. Mari kita masuk sampai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan katanya hadis ni muka surat berapa? Muka surat 105, betul? 105. Kita akan jumpa dengan pribadi kawan ni, sahabat kawan ni.
bila jumpa orang, dia suka duk cakap tentang apa nak jadi masa depan. Bila dia tengok satu benda yang pelik, dia kata wallahi, yang nak tengok ni fikir akan lebih dahsyat daripada tu. Bila tengok kata anak deraka, akan ada nanti kata satu zaman yang mana semak tu akan jadi hamba kepada anak. Yang kata semak tu akan takut sangat-sangat dengan anak dia. Bukan takut anak dia besar, anak dia elok saja. Bukan nak kata nak hajar, elok saja anak umur 13, 14. Anak tu balik, kadang muak bapak tu, bapak diamlah, tak apa dah. Tengok dia balik macam mana. Dia balik dalam buku yang bermakna belah mana, di umur budak baru 12 tahun. Mimpilah kat depan, muak dia datang. Duh bising buat apa? Saat ni bising, kita tu flat. You punya sorak pula kuat kali you. Saat tegur dia, habis rumah dia nak tangan. Kita ni pula duk pikiras. Nampak tak? Kita duk pikiras kena ugama kiri kanan ni. Jiran pun semua jenis tak pergi fashion kuliah. Dia pun cakap dengan dia elok-elok. Esok pagi dia baru tidur cakap. Mak bapak tu rimas pasal anak ni dia pun duduk kelep. Anak balik pukul 12 malam. Si mak ni pujuk bapak. Janganlah. Buka pintu. Boleh duduk katakan dia. Cakap bagi dia. Rasa masuk pergi tidur. Sampai bapak nak cakap pun mak tu kena tahan. Tak berisi. Zaman macam tu semua, dia tengok sahabat Nabi ni, Amin bin Rabi'ah. Dia duk cerita, umur satu zaman yang paling cemas sekali ialah rumah tangga. Dia duk bagi tahu kat kita. Pasal tu yang kameraman yang nak kahwin pun kita beri peringatan awal-awal. Dia kena cari yang betul-betul. Silap-silap dia kena cari. Kameraman ni, masa dia perlu kahwin, dia rakam. Lepas dia kahwin kat nikah, dia tak main dah. Allah, jangan main pasal Nabi dia beritahu nak. Akhir zaman suasana tak elok. Suasana tak elok ni berlaku fitnah dalam rumah tangga berlaku. Fitnah. Kadang-kadang kita, ya Allah, kita isteri mau agama, suami pula tak mau. Suami kata, you Sabtu Ahad, Sabtu Ahad you pergi kuliah, I Sabtu Ahad nak cuti, nak ajak you shopping, nak pergi tengok apa benda yang tak ada dalam rumah, kopi, kapal tak ada. Waktu tu juga you nak keluar. Abang, pagi-pagi saja kita pergi. Lepas-lepas kita semua yang subuh sama-sama, kita keluar makan saat ini. Lama, susah nak makan. Pasal you tiap hari makan dengan kawan you, Sabtu Ahad nak makan dengan ayu. Lepas-lepas kuliah subuh, dua-dua anak-anak nyonyo-nyonyo-nyonyo, dia makan ke mana ke kedai mamak. Kedai mamak lah pagi-pagi yang sedap. Lepas tu pipi pagi, dia makan sama-sama. Sama-sama tengok muka aku, tengok muka aku. Seminggu, ya Allah, 7 hari, 5 hari tu memang tak dan nak tengok muka dah. Pagi-pagi berbuk nak kerja. Cuma Sabtu Ahad ni lah, nak makan bila dia koyak apa nama, lebih jangan nak tengok muka dia. Yang ni lah laki aku. Cuma nak tengok aku Sabtu Ahad nak buat macam mana. Lepas-lepas dah tu, dalam makanan pesanan tu bincang. Taklah, dia minta pergi kuliah mamak besar. You ni dah pergi, you ajak nak kuliah semua. You ajak apa ni? Kan nak ajak you pusing-pusing ronda-ronda. Kita ni dah ada cucu dah. Dah ada cucu dah. Umur kita ni nak kena kau benda kebajikan kita nanti. Allah bagi kat kita ni, Allah dengan rumah, dengan khidmat, dengan kedudukan anak cucu semua ni, ini hadiah Tuhan kat kita. Mainlah kita cari khazanah ilmu yang kita nak lupa dengan Tuhan kita. Kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, nak lafaz kata askuruka ya Rabbi. Terima kasih ya Allah. Sepanjang hidup ni tak ada lah aku kena benda-benda teruk-teruk. Pi, jom kita pergi kuliah kan. Habis-habis kuliah dia pun kita tengok apa nama. Dalam pukul 11 ke sebelah, 11:30 ke 12 dah habis dah kan. Dengan shopping-shopping semua sekali yang tak buat. Kalau kita nak pergi dekat supermarket nak cari benda-benda yang bagus, nak kena pusing sengaja baru dapat ini. Habis-habis pula cuma tengok ada semua tu benda baik, capai-capai mana semua baik. Benda nak makan saat ni petang-petang kan, nak buat apa nama kari pak semua dah siap. Saya nak buat sendiri takut ambil masa yang panjang. Ni dah ada dah kari pak, bila petang-petang duduk di kabar comel beli boleh. Habis-habis tu, habis-habis kuliah ni balik-balik
kita sebenarnya sembahyang Zuhur ke apa ke Beko lah. Lepas Zuhur pak, jom kita nak syurbi lah. Di antara Zuhur dengan Asar, sebelum Asar kita balik sudah. Apa dah? Bukan senang, bukan senang. Kadang-kadang apa nama? Yang paling susah sekali Nabi kata, bila mana tuan rumah sendiri tak boleh paham agama. Tuan agama, tuan rumah tak boleh paham agama ialah suami. Suami kena kuat. Bila suami tak kuat, dia kena kuat. Macam mana kuat pun sekali pun yang nama ada isteri, dia tak kuat. Pasal tuan rumah tu kawan tu. Walaupun kadang-kadang dia bagi kita keluar pergi, tetapi lah, you nak keluar, you keluar, ayah nak duduk rest lah. Kita pun jangan terlalu tekan sangat. Terima kasih lah, Pak. Kita pergi lama-lama-lama, dia akan renung. Cuma kita sampai sepanjang perjalanan keluar ni, kita angkat tangan Tuhan. Alihlah sikit hati dia. Kesian kan? Dia bukan tak kesian. Saya duduk di rumah yang dia hidup keluar hanyut daripada pagi sampai petang balik. Kadang-kadang naik motor loko yang basah. Basah loko. Maka kita pun, ya Allah kan, kita pun, kita angkat tangan, kita mengadu ke Allah, ya Allah. Alihlah sikit, bagilah agama dengan suami aku ni, kesiankan dia. Bagilah, ya Allah. Bagilah kan, kita angkat tangan ni, kita mengadu. Kita cerita sikit ke Allah. Bila masuk dalam masjid, lepas maya sunat, buat, ya Allah. Angkat tangan ni khas doa kan dia. Sampai kita tengok satu hari, dia kata apa? Ya, nak ikut you, Allahu Akbar, Tuhan. Dekat 6 bulan, 7 bulan ni baru Tuhan terima doa aku. Syukurlah. Sebelum aku mati, dia mati, nampak kami-kami adalah seiring dan sejalan. Nampak? Sebelum mati, kira kami ini kira boleh lah. Alhamdulillah. Yang itulah yang kita mahu. Hidup dalam rumah tangga ni nak elak daripada fitnah. Yang itulah. Pembetul suami isteri dulu, pembetul anak-anak dulu. Nampak? Isteri yang isteri nyaga suami itu lalu banyak tolong nampak tak, tolong biar tudung lah, tak biar apa nama selok besar lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai berdaga boleh pakai bunda, ada peningkatan. Dah jadi dah ada waktu saat dia. Alhamdulillah, ya Allah. Yang bercerita di sini ni, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sekurang-kurangnya bila kita baca nama dia, kita sebut nama dia, kita duduk. Dia ni salah seorang sahabat Nabi yang nampak apa benda di dalam. Dia dah bagi kita baca. Maka kata dia, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala ra'idatihi haitsu tawajjahat bihi. Hadis muttafaqun alaihi. Wa kana Imam Bukhari dia kata apa? Yuhnihu biraksihi walam yakun yasna'u fil maktubat. Maksud dia kata kat sini, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu cerita berkenaan dengan Nabi masalah kiblat ni. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri tengok Nabi semayang. Ala ra'ilati, Nabi semayang katakan ra'an dia untakah kalnaikan Nabi semayang. Ni katalah untak Nabi nak atau untak dia. Kiblat dia ada belah sana. Unta dia pula jenis ketegak, tak mau nak kona. Dia binatang, apa dia tak? Nampak tak? Tapi walaupun binatang Nabi yang nampak unta, kalau dia lebih cerdik. Dia nak pergi rumah Nabi Anam, dia buat panggil, oh, dia bunyi. Terlambat. Walaupun Nabi heret, dia lambat sampai Nabi tahu, lambat sana. Unta Nabi yang kata, kalau Rasulullah nak pergi rumah Abdullah bin Ubay, dia pun tahu rumah Nabi Anam. Dia Nabi suruh dia duduk, dia tak mau duduk. Hari kata Nabi Nazar, dia duduk. Abu Bakar nak duduk dekat dia, dengkul dia. Abu Bakar, dia tak mau bagi siapa duduk atas dia. Yang duduk atas aku ni adalah Rasulullah. Dia binatang, dia kenal Rasulullah. Hari Nazar Nabi, sahabat dia tengok ayat mata dia meleleh. Pasal Nabi tak duduk kat dia hari ni. Nabi tak duduk kat dia hari ni, Nabi tak tengok kat dia. Dia binatang yang Allah dia tengok, kata hari ini aku tak jumpa Rasulullah. Dengar Nabi duduk sakit, Abu Bakar nak duduk atas kandil Rasulullah, dia bertidur. Dia tak mau siapa pun. Sampai hari meninggal, rupanya bunyi ya Allah. Bernama nangis sedih pasal hari kematian Nabi SAW. Itu binatang Rasulullah. Kita ni hadis yang kita baca ni, hadis Rasulullah, biarlah sikit sayang
kita dekat Nabi kita ada lah. Pasal Nabi kita tak sabar nak tunggu. Nabi kata walaupun apa sahabat aku, apa nak tengok aku, yang paling aku nak tengok depan ni, orang yang tak tengok dia, tak tengok aku, beriman dekat aku, yang beriman dengan risalah aku, selawat dekat aku, orang ni pun. Nabi sangat-sangat nak jumpa dengan kita. Maka kita pun kena ada. Dan masa sikit, Allah salli ala Muhammad. Dua kata kita, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Pasal nak buat lagu sikit, eh sikit lah bahasa kita. Allah berkata. Oleh sebab tu Allah dia kata apa? Aku tengok Nabi sedikit semayang atas nama atas kemarahan. Al-Rahidati. Dia kata, Aisyu tawad jahat. Hadith mutafakun alaih. Hukum dia kata kat sini, bila kita sembahyang naik atas kenderaan, atas Nabi kata dia naik atas binatang, dia unta ke kalia dia. Kalia dia duduk macam ni. Kiblat duduk macam ni. Nabi cuma angkat. Allah takbir tu ihram. Allahu akbar. Kembali ke dalam asal. Menunjukkan kepala kita ni mengadap sikit saja ke arah kiblat. Mula-mula masa kita angkat takbir tu ihram saja. Masa akad takbiratul ihram, masa tu kita kali di situ. Kita tak payah nak ikut kiblat macam nak bermak. Kalau binatang tu, kita saat ni kita dah duduk lah. Kita nak ikut kiblat kepada. Dia ikut kiblat dah. Jadi kalau kita nak akabas macam tu. Nak akan bertambah. Kita tahu kiblat di sini, kita Allahu Akbar. Masa takbiratul ihram. Angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir ihram saja, kita mengadap sikit, itu dia kembali balik pada asal. Itu saja, bagi orang yang pernah, yang nak katakan berat hukum dia. Maka dia kata kat sini, Amin bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang berkata, saya melihat Rasulullah SAW salat semayang di atas kenderaannya, mengadap dia kata arah sesuai, sesuai arah kenderaan itu, maksudnya ke kiblat. Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari menambah sikit. Bukhari kata beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Mengisyaratkan kepalanya dan tidak melakukan seperti itu untuk solat-solat fardu. Solat fardu dah. Pada Nabi kebanyakan Nabi sembahyang sunnah lah. Nabi sembahyang sunnah, kadang-kadang Nabi sembahyang atas kenderaan dia. Sembahyang fardu Nabi nanti turun daripada kenderaan dia. Tapi kita, kalau kita ditakdirkan sembahyang fardu, kadang-kadang kita nak pergi di airport, dia tengok kalah kabut. Kita pun tak payah kalah kabut, kita pergi pengatur elok-elok, pergi bagi bag kita semua dah selesai, pinat dah, wuduk semua dah cukup, dah lengkap, terus pinat. Pinat di mana? Pinat atau yang pertama, dia sembahyang dalam tu. Daripada dia berhubung masalah tu, dia berhubung, dia nampak kadang-kadang punya stroke yang busuk sampai dalam tu busuk dengung. Nampak tak? Dini busuk, share busuk, busuklah semua. Nampak tak? Tak payah kalau kabut, tempat-tempat kadang-kadang apa nama kabut penuh dengan ayam. Yang semalam kita pergi dekat keramat kan, KU keramat kat situ belakang Kelang tu kan? Kat sini kan apa ni? Okay. Dekat keramat. Seorang muslimat ke Allah Tuhan, dia dah batal wuduk, dia pakai kereta lekung semua, dia nak ambil wuduk. Tapi bila matang kaki, apa dia buat, dia pakai stoking, dengan stoking itu dia basuh kaki dia. Stoking itu dia basuh. Dia pakai ni kena stoking, kaki dia pakai. Dia basuh dia tu, kaki dia. Dia tak pergi nampak orang. Okey, dia basuh. Bila basuh, dia masuk masjid, basah terkapal, semua basah, tak boleh orang tegur dekat dia. Masa dia kata, aurat saya lebih penting, nak jaga aurat hang pergi busuk masjid. Nampak tak? Ni masalah fiqah yang masalah tak kelir. Dia boleh, dia dah ambil wuduk dan batal, dia sapu je ke soki tu. Dah ambil wuduk, pakai soki, tiba-tiba batal, sapu je ke tu. Pasal tu ilmu lah yang akan menyelamatkan kita. Bila tak ada ilmu, dia akan memfitnahkan kita. Nampak tak? Kawan tu tak ada ilmu, maka boleh kata tak ada ilmu, fitnah terhadap diri dia. Orang cakap tentang dia, salah satunya aku. Tapi tak bagi nama lah, bagi tahu.
dunia ni wujud nampak tak? Ha, apa yang memang apalah nampak tak? Pasal tu benda usung diri yang patah sini ni nak sebab apa? Dia usung diri mata sini nak bagi habis umur, tak tahu nak habis tak mana kan? Dia tunggu sehari demi sehari tak mati-mati lagi, sementara belum mati berduk kat sini. Jadi perapi umur kita ni, perapi umur kita duduk lekelak-kelak macam ni. Alhamdulillah kan? Dia tengok awak tak mati lagi, awak tak mati lagi kan? Alhamdulillah. Allahu Akbar kabir ya Allah. Oleh sebab tu kan, dalam kitab ni maksud dia kata, orang yang sedang berkenderaan, duduk atas kenderaan, boleh solat, dia kata, menghadap ke arah mana saja sesuai dia kata arah apa dah. Maka maksud dia, nanti dia bagi tahu. Yang paling penting, Allahu Akbar, takbiratul ihram sendiri menghadap ke arah kiblat. Nanti sehadis dia akan bagi tahu. Maka hukum dia kata kat sini, solat dalam keadaan, solat dalam kenderaan sah hukum dia. Walaupun tidak menghadap kiblat, dia kata. Walaupun tidak menghadap kiblat, kiblat ke sini, dia lebih jelas banyak. Boleh, boleh hukum dia sah. Tetapi, menghadap sesuai, maksud dia kata menghadap ke atas kenderaan. Dia kena ikut kenderaan. Bila mana dia sembahyang, dia kata dia kena ikut. Dia kena ikut, dia tak payah. Katalah kiblat sini, dia kena ikut. Lama-lama dia kena jadi lelak dalam itu. Orang kata, ini kelek ke apa ke apa? Cuma angkat takbiratul ihram saja dia menghadap ke arah kiblat, sebab itu tak payah. Kalau dia tak tahu ke arah kiblat, dia rasa-rasa, rasa kat sini tak tuan. Salah kiblat dia, sah. Salah kiblat dia, sah. Kepada kita tak dulu-dulu, orang tua-tua dululah. Kita kadang-kadang biar. Kalau balik dari mana? Apa Mekah kan? Balik daripada Mekah. Kiblat belakang boleh macam mana? Okey, kita balikkan. Maksudnya kita kat, kalau kiblat kita kat sini, niat saya ke belakang lah. Nak ambil kepala, nak pusing tak boleh. Nampak tak? Dia cuma sekadar yang mampu. Kalau kiblat ke depan, iya. Kiri kanan kita, iya. Kiri ke kanan. Kalau ke belakang, bagi isyarat saja. Niat kata ke belakang, cukup. Nampak tak? Okey, sah. Kita boleh ni sah. Bagus soalan tu. Tengok satu lagi. Hadis tadi, dia sambung pada bawah. Balik Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, dia cerita daripada hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khadam Nabi. Dia selalu nanti ikut Nabi. Dia nanti bagi tahu kat dia tak. Yang Nabi kalih tu pasal apa? Yang Nabi kalih, semayang-semayang Nabi kalih pasal apa? Wakana idha safar. Kalau sekiranya Nabi bermusafir, dia kata, fa'arada an yatatawwa' istaqbal binaqatihi qiblah. Fakabbara summa salla haitsu kana wajhu rikabihi. Maka dia kata kat sini, hadis ni hadis yang di sanad dia adalah sanad hadis yang sahih daripada Imam Abu Dawud, Imam hadis daripada sahabat Nabi Anas bin Malik. Dan adalah beliau apabila dia kata, apabila dalam pelayaran dia nak bermusafir, maka hendak solat sunat, dia nak solat sunat, sunat. Beliau dia kata menghadap, dia kata kiblat dengan unta dia. Dengan unta dia menghadap kiblat. Lalu beliau dia kata bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian beliau dia kata solat menghadap sesuai arah kenderaan berjalan. Apa? Mula-mula dia, Allahu Akbar ke arah kiblat. Lepas tu ikutlah mana-mana pun. Tak pada. Dia kata kat sini, orang yang sedang berkenderaan, bila hendak solat, dia kata diperintahkan menghadap kiblat di waktu takbiratul ihram. Apa dah? Hadis ni kalau kita baca surah, kita tak tahu, dia beritahu. Bila masa dia menghadap kiblat, yang kata Nabi Allahu Akbar, Nabi duduk atas kenderaan dia, Nabi kalih tu pasal apa? Kalau kiblat depan, Nabi tak kalih. Tapi bila mana kiblat di sebelah sini, di sebelah sini, Nabi masa takbiratul ihram, Allahu Akbar, kembali-balik. Ataupun kiblat di sini, Allahu Akbar, kembali-balik. Masa angkat takbiratul ihram saja, masa tu saja menghadap ke arah kiblat. Lepas tu ikut kenderaan dia. Nampak tak? Tuhan kita ni beritahu kat kita, hukumnya ketika angkat takbiratul ihram dalam solat, di dalam kenderaan, wajib menghadap kiblat. Takbiratul ihram saja wajib. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu tak ada ikut mana-mana pun. Tapi kita, macam tadi saya terang tadi, kita di tempat kita pun kita kena faham dulu-dululah. Dulu-dulu-dulu-dulu-dulu. Zaman dulu kita,
zaman dulu ni kita kena hormat Tok Guru kita. Tok Guru kita dulu lebih ikhlas daripada hari ini punya Tok Guru tu ada. Tok Guru hari ini Allah kenikmatan dunia pada kat mereka. Tapi Tok Guru dulu dia pernah nampak akhirat. Dengan motor wis kuat gede-gede mengajar. Kadang orang bagi RM20, RM30 pergi mengajar. Depa dapat duit, depa impor sikit dengan tanah kat situ. Apa nama RM5,000 dia beli tanah tu. Impor duit tanah situ ada RM2,000-3,000 beli tanah. Dulu tanah murah betul tak? Berapa ribu dulu, RM10,000 eka-eka dapat. Dia beli tanah tu, dia wakaf untuk Allah Ta'ala. Untuk guru dulu. Dia buat macam tu, dia buat pondok, ya Allah dia belajar. Pasal tu kita nak kata lebih kurang dekat mereka ni, tahap kita kata tahap keyakinan daripada Allah, keyakinan solid ni daripada Allah memang best. Pasal tu keberkatan untuk guru dulu berkat. Imam Ghazali dia pesan cari guru yang mursyid, guru yang beramal dengan ilmu dia. Pasal tu kau mengandung orang ke ustaz setiap kali sama-sama. Ustaz mengandung orang. Takut-takut ustaz main di sini niat dengan nak maju apa nama karipap lingkup lah. Iman aku takkan imam karipap makan jadi tai. Nampak tak? Oh, mudah-mudahan ya Allah. Kena doa banyak-banyak lagi yang sama. Boleh sebab tu dulu-dulu orang mengajar. Kalau kita naik atas kenderaan boleh sembahyang. Yang kita sembahyang zuhur tu sembahyang menghormati waktu dia masuk. Kita sembahyang zuhur tu ada atas bas lagi. Dan pukul 2 tu ada bas, 2-3 tu ada atas bas. Takut-takut tak sempat, maka kita niatlah sembahyang, dia kata. Ya. Kita niat sembahyang menghormati waktu yang masuk. Maka sembahyang menghormati waktu ni tak ada dalam istilah fiqh, tak ada. Di tempat kita ni hormat tak ada pelontar hormat. Bila masa dah masuk, mau tak mau kalau tak boleh, kalau masa dah masuk kena sembahyang. Apa keadaan? Duduk atas bas. Bas yang kita tengok bas jahil. Dia tak berhenti, fashion dia nak berebut nak sampai saja. Bas jahil. Kita nak bas tu nama dia bas jahil. Dia tak berhenti, dia fashion tak berhenti. Allah menambah macam mana ni? Otomatik ya Allah, tempat bas yang kita duduk tu kita tepuk, kita bertayang. Masa dah masuk dah. Kita tanya kapal, kita tak berhenti nak pergi pukul 5. Otomatik kita dah tahu asap kita terlepas. Kita buat macam mana? Kita jamakkan dia asap kita dalam bumbung sapi. Tepuk dia tu, kita bertayang. Sebab tayang pun timai. Allahu Akbar. Kita semayat atas bas dengan tayamum ya Allah. Zuhur dengan asar sah. Tak perlu kita ulang. Ni masalah fiqah kita. Kalau kita nak kata kita semayat atas tu, semayat menghormati waktu. Bila kita sampai kat rumah, kita kena fadha balik. Kesemua benda yang kita sebut turun balik, kena fadha balik. Dia memerlukan satu dalil yang konkret. Kita tak boleh main rasa-rasa, kata-kata, pendapat-pendapat. Tak boleh. Selagi mana tak ada nas, ya Allah, agama ni Nabi ajak keseluruhan. Dan Nabi duduk ajak dengan kita macam tu. Nabi kata bertayamum lah, ayat tak ada pada masa tu. Walaupun ayat duduk ada, dia tak turun kategori ayat tak ada. Ayat duduk ada pula sekadar nak minum saja. Nabi kata yang tu ayat minum, hang tayamum. Nabi duduk suruh macam tu. Nabi duduk kata ayat tu ayat minum, hang minum. Dan ayat tak ada untuk wuduk, hang tayamum. Dan tayamum sembahyang. Masuk waktu sembahyang, kena sembahyang. Sebaik-baik amalan Nabi kata, masuk waktu sembahyang pada waktunya. Walaupun dengan tayamum. Bila kita sembahyang dengan tayamum, dia adalah sembahyang ibarat macam kita ambil wuduk dengan ayat. Sama. Sama. Dan sembahyang ada benda tu. Pasal pun nak turun balik, kita kena niat tadi ni hormat, yang ni tak hormat. Kalau tahan, benda tu semua tak ada, tak ada. Akhirnya orang duk mengaji, duk faham. Hari ini kita tengok ustaz-ustaz yang berpengaruh pun dah boleh cakap dah. Pada masa tu ustaz-ustaz yang berpengaruh ni kena jaga. Masuk dalam televisyen, masuk mana sini, mulut lidah tu kena jaga. Pasal ribu orang duk tengok kat kita. Bila kita buat silap sikit leceh. Bila orang kata siapa Bani Tami, kita kata Bani Tami tanah Melayu. Tami. Nampak tak? Bila boleh buat tafsir macam tu, boleh menjejaskan kedudukan ilmu dia.
Masyarakat hari ini bukan satu masyarakat, masyarakat yang bodoh. Masyarakat kita menuju kepada masyarakat ilmiah. Hang sebagai seorang ustaz yang masuk dalam televisyen, banyak program hang buat. Hang boleh cakap Bani Tami tu mengikut daripada orang Melayu. Allah, leceh dan leceh. Otomatik, kok mana main dia boleh cakap sedut? Bila mana dia bercakap, dia dengan hati kata, kedudukan orang bercakap ni, kita boleh nilai ilmu dia. Kita boleh tahu dia siapa. Ada faham tu? Orang Melayu, Bani Tami. Jadi mamak tak ada harapan. Allah memberikan diri Allah. Ha, sambung ya Allah. Mai hadis di bawah. Di bawah ni ada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ni kita baru saja sampai balik daripada Mekah. Haji-haji kita mudah-mudahan dapat apa-apa hajjal makbul, wasayyid mashkur, wazaman makbul. Ya, kita duduk mas dan dapat haji yang bermak. Yang diridhoi oleh Allah. Ya Allah suka, Allah berkenan. Ya orang ada baca selalu kan doa pergi haji. Mudah-mudahan ya Allah. Kita duduk di kuliah kita ni dengan orang yang baru saja pergi Mekah dengan Madinah. Nampak kebaikan dia tu minta Allah sampaikan kita. Pada tu dia boleh kata syarat. Dalam agama dia boleh kata orang tu soleh, kita duduk dengan dia ada keberkatan orang soleh masa hidup. Dan orang soleh boleh doa dekat kita. Dia orang baik-baik ni. Haji doa kat saya, haji baru balik. Nampak tak? Kena apa nama dosa-dosa nak dekat pun susah. Dulu punya dosa semua dah tak ada dah. Haji doa kat saya, boleh. Tak salah. Kita boleh minta dekat orang yang baik-baik masa hidup, tak salah. Kita nak pergi minta dekat orang yang dah mati, itu tak boleh lah. Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Abdul Qadir Jilani. Kenapa nak pergi minta? Dia Abdul Qadir orang yang baik. Orang Amliya Allah yang baik yang salah. Bukan kita pergi minta kat dia, bukan kita pergi panggil apa nama ustazah nanti buat satu rembungan, jom kita pergi ziarah Wali Songo. Berdiri dekat depan Wali Songo, ustazah pun kata kita sampai di kubur ni berkat. InsyaAllah masalah kita selesai, kita mengadap ni. Lagi kita mengadap kat sini, kita minta dekat dia. Apa masalah kita? Kita main daripada Malaysia sampai masuk dari Indonesia, nak tengok keluarga wali-wali semua ni. Sampai kita berdiri minta-minta kat dia. Sharing kita. Sharing. Lagi geng-geng fashion orang Malaysia, Muslimat lagi ada pizana dah. Mula-mula setahun dua dia mengajak, tak nampak sangat dia bawa. Bila main mengajak, dia gendang sikit dah. Gendang sikit dia start. Lepas tu orang ada mula ada. Nampak tak? Kadang-kadang penceramah ni kelebihan dia bercakap dia ada. Dia gulung-gulung dia cakap, dia gulung dia cakap, cakap tu tambah-tambah. Dia kek kita dah angkut orang ke sana. Bila kita dah suka kata guru kita, bila kita ni, kita infak lah apa pun. Inilah sama ada hari ni pada. Pasal tu kita berdoa ke Allah Ta'ala. Ya, kita ada selalu Allah bawa ke jalan kita dan semayang ihdina siratal mustaqim. Tuhan, tolong tunjuklah kami jalan yang lurus. Jangan kau sesatkan kami. Allahumma amin. Jangan kau sesatkan kami ya Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita bawa balik dari Madinah. Kita akan tengok di penghulu Baqi' tu, di Baqi' tu. Setelah kita ziarah Rasulullah, kita tengok Baqi'. Baqi' tu hulu Baqi' kawali. Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kita dah mengaji hadis ni. Lepas tu kita berdiri bakiat, ya Allah Tuhan, di belakang ni lah ada sahabat Nabi nama ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ambil semua harta benda dari Allah bagi kat Nabi. Lepas tu kita nak cakap masalah hijrah. Hijrah nak cakap dengan orang kaya atau utamanya. Hijrah nak cakap dengan orang kaya. Hai orang kaya, semua kekayaan ni, ini semua Tuhan yang punya. Ada lagu tu kan? Ada lagu yang tadi semua Tuhan punya, Tuhan punya, habun Tuhan punya. Tak ada satu pun hak kepada. Atau muka bumi kita ni semua hak Tuhan. Tak ada satu pun hak kita. Pasal tu gini Allah, bila kita pergi di Madinah, lepas tu kita tengok daripada sahabat-sahabat Nabi, kita akan ingat hijrah. Hijrah tu Allah bagi kelebihan kepada sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Tahu apa mereka buat dengan kekayaan ini pada Allah. Dia membebaskan hamba, dia boleh, Nabi boleh berhijrah ke Mekah, ke Madinah.
penghijrahan boleh berlaku ni daripada Mekah ke Madinah dengan duit sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Semua ambil pergi kat Nabi dengan unta, dengan kemudahan, semua nak pergi mudah. Satu orang-orang kaya itu ada dekat, dia nak tengok pada perubahan dekat Malaysia ni. Perubahan dekat Malaysia boleh berlaku dengan duit tinggi orang kaya. Infak duit bagi pada. Ni masjid nak buat ni. Nak dalam tengok. Dia masih nak senang. Ada tak cukup kan? Tak apa saya dia dengan konsep itu. Saya nak buat senang. Tak payah lagi setiap kali Jumaat. Kita boleh cukup lagi. Setiap kali Jumaat, yang main tu ribu. Dalam domain-main ramai-ramai itu ada yang kaya. Tapi jiwa dia tak terbuka. Yang menyebabkan apa nama projek nak buat masjid dilambat pasal dia. Pasal dia. Nampak ada agama kata pasal ha. Kau dah dengar dah berapa tiga kali Jumaat. Orang dah sebut duit tak cukup. Duit ha tu ada lebih pada 1 juta kat bank. Apa buat? Orang macam ni akan Quran kata bila dekat-dekat mati dia kata Pak Hasan dah kau Tuhan aku nak sedekah. Tuhan dia kata aku tak buluk duit ha dekat-dekat nak mati nak pergi kat aku. Anak bagi rasuah kat aku ni. Anak hidup lagi tu penampak kan sudah. Lagi anak hidup lagi mengawal. Oh, jangan kepada bila apa dah ada kat kita, ya Allah, kita berada saya ada 10,000 tapi tak paling setengah ni saya ambil pergi. Ingat senang nak wujud diri kita macam tu. Ada faham? Nak keluar dia pikir. Nak keluar dia pikir. Tapi dia tak tahu kita dia keluar Allah nak bagi. Kita kurang yakin dengan Tuhan kita. Kalau kau keluar ni apa-apa jadi kat aku, Allah dia tanya. Orang cakap macam ni dia tak ada keyakinan dengan Allah. Tak ada keyakinan dengan Allah. Kita kena belajar tentang bakmi daripada Abu Umamah Al-Ba'idi radhiyallahu anhu. Ada bagi, ada bagi, ada bagi, ada bagi sampai tak ada. Tak ada ada. Tamar bagi, ambil tamar bagi. Makan dalam rumah bagi. Isteri kita bak, apa dengan ibu ni, apa dengan ibu? Balik-balik dan sekarang nak makan dalam. Itulah dermah, 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 dermah. Isteri dia sampai kata dekat apa dermah Abu Umamah Al-Ba'idi. Sampai Abu Umamah Al-Ba'idi pening. Nak bubuk cakap pak tak ada. Nak bubuk yuk tak, tak jumpa. Nak cari Nur Syifat sebelah sekali sama umat. Dia buat apa dan sekali Allah dia pun dapat rumah keluar daripada rumah. Dia pergi duduk di masjid sampai dia sembahyang Zuhur. Lepas dia Zuhur, ya Allah dia balik. Dia balik-balik di sini kata bambang. Masa dia keluar tadi. Abenar dan Yulah. You nak derma kita akhir tak? Orang kata untuk rumah. Ada orang bayar makan. Ada cakap di Dina. Ada orang main lagi Allah Tuhan. Sejak daripada itu isteri dia kata, ya Allah, aku beriman dengan perbuatan suami aku Umama. Kalau dia nak derma, aku nak kenal. Sejak itulah aku rasa lega. Penyakit tak ada, keamanan rumah tangga kami, rezeki bertambah-tambah. Sejak sifat Abu Umama yang suka berderma. Masa itu setiap kali Ustaz Umar tak buka apa. Setiap kali buat mereka apa. Tak nak uji apa. Tapi belum pun juga pada kecemerlangan. Bagi kita masa bagi Allah bukan senang nak promok, nak pergi apa masa syurga saya. Kita dah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar cerita dia, kita sonok. Pasal dengan duit tinggi dia semua. Daripada Nabi sedih, ayat mata Nabi dia menangis sedih. Orang yang boleh berhenti kesedihan Rasulullah adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pasal tu ulama panggil bakit tu ulu bagi bakit ni dia. Walaupun di situ ada Sayyidina Hamzah, tapi ulama meletakkan dia. Dia boleh bai'ah dekat Nabi di bawah pokok yang sangat cerita Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi. Nabi pesan ila qala al-ardhu kullaha masjid. Salah satunya yang mana nabi-nabi lain tak dapat, aku saja dapat ialah masjid. Syafaat Nabi dapat ada 5 benda. Salah satunya ialah semua dunia ni Allah jadikan masjid untuk umat Muhammad dengan Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain lah. Nabi-nabi yang lain depa nak sembahyang depa kena lari di mihrab. Depa kena pergi tempat solat tertentu, depa tak boleh sembahyang ikut dandan, depa tak boleh. Mereka umat Muhammad ni nak sembahyang kat mana pun boleh nak sembahyang lah. Apabila dekat padang boleh nak sembahyang, kat tepi jalan boleh, sama nak ikut waktu boleh sembahyang. Oh, maka Nabi kata,
Nabi kata al-ardu kullaha masjid. Ia katakan bumi ini semua masjid illa al-maqbar wal hamam. Kecuali dia kata kubur. Kubur tak boleh kita sembahyang. Yang boleh kita sembahyang di kubur sembahyang jenazah saja. Kita pipi kadang-kadang jenazah sudah dikebumikan tak ada kita jumpa. Kita pergi kawasan kubur, Allahu Akbar, kita boleh sembahyang jenazah dimenangkan. Apa sembahyang tak dimenangkan yang lain. Nak sembahyangkan, nak pergi ambil yasin, nak pergi baca di situ semua tu. Kalau nampak malaikat, malaikat sepak, dia nak pergi balik. Ini bukan tempat baca Quran. Pasal kita tak nampak malaikat, kalau kita nampak, dia sepak mampus. Dia kata, awak pergi buat batu ni nak duduk baca Quran. Pergi buat batu kat rumah lagi bagus. Tak ada kenal-kenal nampak nak buat satu batu nak duduk. Mak yasin, mak kata, kau ajak ha. Hamba baca kat aku, bukan hamba doa kat aku, nampak tak? Hamba baca dekat aku, makat satu doa kat aku, nampak tak? Pasal kita tak nampak dia, kan nampak malaikat. Dia sepak mampus. Maka yang dia suruh dekat kita bila pergi kubur, doa. Ambil satu benda, doa ya Allah. Macam Fatihah ke macam Imam Malik, anak murid dia tanya, wahai Tok Guru. Dia tak tanya, dia punya action. Tok Guru, nak tanya satu soalan. Yang orang tu mati, saya nak baca satu Fatihah dekat dia ni, sampai ke tak sampai? Imam Malik kata, la'alla fihi barakah. Mudah-mudahan. Malik Imam, mudah-mudahan fihi barakah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Itu kita pun dengar daripada bulu orang alim, kita sebut itu saja. Lepas itu kita doa, ya Allah. Tak henti macam orang syarat, ya Allah. Ampunkan dosa mak aku. Dosa aku buat begini, ya Allah. Mak, kita boleh cakap, mak. Cik main kat mak, mak. Pada kita boleh bersembang, boleh bercakap, ya Allah, ampunkan dosa mak, ya Allah, mak. Kita pun angkat tangan, boleh berdoa. Ya, benda itu semua dibolehkan. Pada selaku kubur untuk abang mak, mak aku, ya Allah. Bagi nombor dalam kubur mak aku, ya Allah. Minta segala amalan baik mak aku ni menjadi syafaat untuk mak aku. Masa tu kita bila kita renung anak kita, renung cucu kita, itu semua bakar-bakar yang nak memandikan kita. Belum kita masuk, kita tengok bakar-bakar yang memandikan kita ni tak layak sifat. Kita nak gerak dia subuh tadi, kiamat berlaku kau boleh sembahyang. Dah tarik dia, dah bergaduh dengan dia dah. Sampai tu dah masuk bila ayah, dia pergi kacik ke mak. Dia gaduh tu lepas sembahyang. Ya Allah, setiap hari aku dengan dia macam ni. Pasal tu bapak dia dengan dia baik. Masa bapak tak mengajar pada aku tadi. Akulah nak bergaduh dengan dia. Bapak dia bagus selalu nampak dah. Nampak dah. Dia selalu, bapak macam ni, bapak tak pernah kacau-kacau. Buat dia kacau-kacau. Anak ni benda yang kita melecat dengan dia, dia jadi musuh kita. Yang korang melecat tu, yang tu lebih baik kepada anak. Pasal bapak ni jadi duduk keluar, dia tak peduli. Dia balik-balik rumah pun dia tahu kata rumah semak teruk. Anak 6-7 takut semak teruk, dia singgah kedai tu, dia menekan kedai kopi, dia bagi kenyang tu boleh balik. Pasal dia balik-balik rumah, dia tahu minta kopi sejam tak dapat. Pasal jadi mak tu akan cerita, you tahu tak apa jadi anak you nak ni. Bini macam ni, I nak kena jaga. I pening tak apa, sampai daripada pagi sampai ke petang ni, I tak mandi-mandi lagi pasal dia tu. Elok nak mandi, dia ni balik. Elok nak mandi, dia balik. Allah, letih kita. Sampai ke petang, masam ni bersepak. Masa anak you. Masa tu kawan tu tak suka balik awal. Sebab kalau dia balik terus, dia sembah masalah apalah anak-anak. Tapi ugama tu ajak, bila suami balik, jangan cerita masalah. Pergi dia duduk dulu. Pergi dia masuk dulu. Macam kita ikut resipi Khadijah lah. Khadijah nak cerita kat Nabi pun ambil masa. Dia tengok Nabi duduk, dan minum, semua anak nampak. Baru dia start nak cerita kat Nabi apa benda. Yang ni, yang tu, subhanallah. Kadang-kadang kita tak sabar. Nanti aku ditunggu bapa. Pukul 5 bapa balik. Nanti. Aku kata jangan keluar. Nampak tak? Dia nak keluar, anak keluar juga. Hai tak tahan, kita balik-balik. You tak ada anak ni bapa. Tak muas bapa. Ibu pun nama muas. Gantung nak keluar. Saya kata jangan keluar, dia nak keluar. Jangan keluar, nak keluar. Nampak tak? Bukan senang. Ya Allah nak besarkan anak. Bukan senang. Oh, ya Allah nanti. Tapi dalam masa tu, Allah kena sabar dulu. Allah bagi ujian. Anak-anak ni ujian. Lepas pada 4-5 tahun, 10 tahun kan, kita tengok anak dah sikit matang. Dia cakap, mak nak pergi kedai ke tempat cik beli. Sejuk, ya Allah. Bila anak kita pergi, dia nyonya-nyonya turun tangga. Dan dia naik balik dengan garam tu. Sepanjang tu, mak akan fikir. Kesian kan? Kadang-kadang aku pukul. Kita akan ingat, mak, ya Allah. Kesan daripada dia rimbuk, dia pukul je. Aku buat kata macam tu, tapi aku suruh dia pergi, Allah.
Oleh sebab kita kena sabar. Peringkat kecil-kecil ni kita kena sabar. Lepas nak tunggu dia matang, dia susah. Lepas budak-budak ni fitrah Allah bagi kat dia mesin. Yang dia nampak warna hijau saja. Dia terus. Dia tak kerti kata istilah star. Warna sana warna apa kan? Dia tak kerti. Budak daripada kecil lagi Allah bagi kat dia hijau. Daripada kecil ni pun ada. Mata besar dia boleh jadi yang bernama dia pun dia. Allah pasal apa pun kita tak terdapat. Allah dah bagi elok kepada fitrah budak-budak. Buat macam mana pun tak boleh Allah Tuhan. Pasal dia nak timat, dia timat. Sementara dia nak matang tu sakitlah sikit. Sakitlah sikit. Kadang-kadang sabar. Jangan. Seolah-olah dah uji kita. Uji malah sekali. Darah dah naik. Bila darah dah naik tu kalau kita boleh istighfar astaghfirullahaladzim. Aku tak mahu begini. Kadang-kadang bulu kita, bodoh. Mak suruh ambil kain ni biru lah bodoh. Kita doa bila kita sembuh, bodoh anak akan jadi bodoh. Lawan. Jangan kata benda-benda yang tak elok ke anak-anak. Tolong, kesian kan. Esok dia mengaji di sekolah, dia tak boleh jawab perasaan. Kita ingat anak aku ni bodoh ya. Sebab doa daripada budak aku. Mulalah kita nak istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Kenapa tak boleh? Sebab tu daripada awal lagi, jaga mulut lidah kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata berita, ada dua tempat yang tak boleh kita sembahyang. Yang pertamanya kubur. Yang keduanya amat tu bila ayam. Toilet. Kami kata pancor. Mereka pindah kata pancor. Nampak tak? Sekadar toilet, tempat kencing, tempat berak tu tak boleh kita sembahyang. Kecuali macam ustaz. Zaman ustaz dulu yang duduk dalam penjara, dalam tempat yang meletak. Ustaz kena sembahyang. Ustaz berak, ustaz sembahyang. Dada berak tak boleh sapu dengan ayak semua dengan selokoh ya Allah Tuhan. Tapi alhamdulillah kat sana masa kering kan, cuaca kering, berak sana pun tak busuk. Tapi orang baik-baik ini tak busuk. Allah Allah ya Allah, selalu dalam penjara, dalam jamban tu berbulan-bulan. Ustaz sembahyang semua dalam semayang, dia berak kat situ. Lepas dia berak, malam Amerika nak imai bubur apa nama apa kan, dia bakar. Tak itu. Setiap malam dia bakar. Dia kata, tum tu dia akan bakar. Dia takkan buat. Tum tu, dia bakar. Esok pergi, tengok tadi. Dia pakai AC apa tak tahu. Najis semua dia akan bakar. Di situlah berak semayang. Wuduk langsung tak ambil. Tepuk semayang. Macam tu lah. Makan dia keluar semayang. Nak mandi tak boleh. Bayangkan bulan-bulan tak mandi, seksa tak. Buat macam ni dia keluar, ya Allah, pasal tu hitam-hitam senang. Oh, ya Allah, sekali kita buat punya mendaki, subhanallahalazim, ya Allah. Maka kalau dalam bab darurat lah. Tapi tempat tu ada elok, pergi gatai semayang jaman. Itu nama dia semayang gatai. Nampak tak? Kalau tempat yang elok tapi darurat ni semua benda yang tak boleh, boleh. Kubur yang tak boleh. Tapi kubur juga tempat kita sembunyi diri, nak selamatkan diri kita. Kubur tu juga boleh untuk kita sembahyang. Tapi agama dia katakan kita, kalau tak ada darurat, tak ada apa, semua bumi ni boleh kita sembahyang kecuali kubur dengan kekosan jamban. Toilet, tempat kecil merah tu tak boleh. Yang lain semua boleh. Jadi insyaAllah nampaknya, apa nama, kita pun dah lama dah kan. Apa yang melambat yang salah usah. Awal-awal aku dah main kursi, dah main dah. Walaupun kita mengaji hari ini semuka dapat kan. Tapi tak apa dah. Mengaji sikit, kita banyak beramal. Daripada mengaji banyak, apa yang hidup kita tahu. Bulan depan insyaAllah diizinkan Allah Ta'ala kita masuk hadis 116. Muka surat 116. Tanda kat situ. Muka surat 116. Kita nak tengok Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia kumpul lebih kurang bernama 7. Ada 7 tempat yang kita tak boleh bernama. Asasnya 2 tu. Tapi ada 7 tempat. Bukan setakat tu saja. 2 tempat ni memang haram mutlak. Tak boleh langsung saya sembahyang. Tapi dia akan ada 7 tempat yang mana tak boleh kita sembahyang. Abdullah bin Umar akan cerita kepada kita. Tempat-tempat macam tu, sampah, tempat sembelih, dia kena ajarkan kita tempat orang lalu lalang. Dia kena ajarkan kita ada 7 tempat lagi yang tak boleh kita sembahyang. Tak boleh kita sembahyang kat situ. Lepas tu mai pula sahabat Nabi kata, wallahi jangan sembahyang
kalau di depan kamu tu ada kubur. Ni hadis ni memang banyak berlaku di Malaysia. Di Malaysia Nabi kata jangan ada di depan kamu, di kiri kamu, di kanan kamu kubur. Masjid yang ada kubur dengan kita selayak. Buat masa ni jangan kita terjaga lagi. Cuma dengar nanti keterangan Ustaz. Di Malaysia ni ulama dah keluarkan fatwa. Dan satu orang Arab yang main tentang kita ni, dia rasa tak senang. Dia nanti rasa tak senang, tak senang apa. Apa ni tempat apa ni, dia kata. Tempat apa ni, masjid apa semua ada, apa-apa ada kubur. Jadi sini insyaAllah kita main, kita tengok macam mana kedudukan. Maksud Nabi kata, lah tu senang ila kubur. Jangan kita semayang yang di depan kita tu ada kubur. Di depan kita tu ada kubur. Lepas tu kita nak tengok pula ada hadis. Nabi kata bila nak masuk di masjid, tengok di bawah tapak kaki kamu ada hadis atau tidak. Pasal sahabat Nabi dia masuk dengan kasut-kasut, kita dah. Kita nak tengok lembab tu macam mana insyaAllah. Diizinkan Allah Ta'ala bulan depan. Lagi satu. Nanti potong-potong ni. Takkan nak promo semua masuk? Apa nama? Kalau apa tanya kepada AJJ.